keluhannya Pak? Saya pecandu kopi dok. Kopi itu bagus loh kalau dengan porsi yang wajar. Itu dia dok, saya mengkonsumsi kopi 5-10 gelas per hari. Waduh, gak bagus kalau terlalu berlebihan Pak. Selera makannya terganggu gak? Enggak dok, waktunya makan ya saya makan. Ya tetap selera. Sewaktu Bapak minum kopi, apa yang Bapak lakukan? Saya lebih sering berpikir, kadang sesekali melamun. Kapan biasanya Bapak minum kopi? Pagi ke siang 3 gelas, siang ke sore 3 gelas, malam sampai mau tidur 1-4 gelas dok. Oh, Bapak itu bukan kecanduan. Terus apa dok? Bapak pengangguran, coba cari kerja Pak. Dari mana dirimu Ma? Kok keringatan? Dari latihan Zumba Pak di tempat teman, sambil olahraga. Oh, gitu ya Ma? Iya Pak, bukan seperti Papa yang kerjaannya malas-malasan aja. Olahraga dong kayak Mama, biar sehat Pak. Sebenarnya Ma, jika kita rutin olahraga, minum banyak air putih, makan makanan organik, tidak merokok, dan tiduran cukup, kita akan tetap mati juga. Lek, gue gitu, pacaran kok kalau bojone wong? Lah kelihatanku kan wanita pilihan. Ayo ngerti ngono kok pacaran kalau bojone wong? Yang bojone wong kan berarti wanita wis kepilih, kena sampai di nikahno. Lah kan gue pilihane wong, kudune kan gue milih dhewe to, Lek. Wah, yang milih dhewe aku ora iso. Aku milih dhewe mesti ora tau bener. Ah wingi iki lho, aku milih tuku sandal, mau saya duwe selewah kok. Selewah, Lek? Hooy. Kaya pikiranmu. Terong mas. Mati weh. Subhanallah. Mbak mana milih? Acung gue tak swadak di lasar kemalan. Milih terong gede apa terong cili? Sedengan. Terong sedengan bos. Sedengan. Gue sama ndak melebu. Wekmu. Omong nonekku sedengan. Maksudnya ki tanduran terong ni kalau itu lagi sedengan udah minta gila. Usul nonekku sedengan rakyat tu tekono kai. Ya. Wes aja tekku cilik. Aja. Mau aku. Nah iya aja. Ya wes, terong ya. Liane terong apa? Entung jati paling senengmu. Ya. Enak kuwi dipangan. Opo kuwi? Entung jati tekono cawe. Iki iki mesti roh iki. Iki cah loro iki masane anane entung jati. Masalah dhek enane pas mari nek kon dino dikai pecel enggak gelem jaluk entung jati lho tet. Mangan bengi-bengi. Saiki le ora enek wong wedok elek lho ora enek. Ayu-ayu kabeh. Nganti permak kok. Wong rupane asline biasa. Wong saiki dipoles iso malih 180 derajat tok. Mulane saiki ora enek wong wedok elek ora enek. Ayu kabeh. Oh, lambe dicet, alis diaspal. Pipi ki wotengen pasangi lampu. No, untu dipageri. Jangan kok kayak raine kaya perumahan kok saiki. Bisa pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bahasa Inggrisnya the eyedep. Sing Jawa nanti templeke plek dadi lenggo kedhep jan kaya kepeting mlaku. Wedok derajate padha. Iya. Niki lho coba wong wedok niku nggon rekoso plenrek blethek srengenge wis sumbah-umbah. Awan olah-olah, sore momong bocah bengi nggo tombo sayah mlumah karo uah-uah. Sopo wonge sing gelem? Wong wedok rekoso. Lah kene mang wong wedok kok mek regani dhuwit lek sange roh lek wong wedok rekoso. Lho, kok rekosane wong wedok niku mergo ning dhuwite nek ora ning dhuwite mesti yo turu terus. Dek. Halo mas. Aku harus ngomong. Ngomong apa? Aku seneng karawamu. Ya ora apa-apa toh mas. Tapi aku gak ganteng dek. Ya kan sih seneng kowe aku ora. Aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltrut. Alhamdulillah musim berapa percaya kowe ora masalah. Jenengan mobilnya piro? Siji. Ah? Siji. Limo kok. Kuwi mergo yo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane apa? Nyatutin dekku barang. Dadine aku meli duwe.
ini aku kualat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkelna. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catut iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok sak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatut. Jenenge dadi celeng bareng to. Oh, nyeronggo cengelmu. Lah, mau ni piye? Dal tak srenggo piye kene? Peniso nyilem. Melancang. Jerin peti. Limpet. Neng ngarep aja ganduli. Nak jio. Minak jingga. Sanes jio, Bos. Oh, jingga nggih. Oh, iya iya. Kula ponane dayun. Menawi jenengan terah pundi? Aku nggih wadi tumrap ping akeh. Oh, berarti anake wong akeh. Lho, piye ta sing Banyuwangi? Banyuwangi. Oh. Juragan santet kula niki jane. Kula menika Celuring. Celuring cedake Gunung Serawet. Kok jenengan Semerat? Lah. Mesti duwe ning kono mesti. Gunung Serawang kok dipotoke pucuke diunjake dadi Gunung Serawet. Sing uncalne sinten? Anuman. Lah. Wah teko kono ora kuwet ju ana wong. Kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe, betah melek. Lara omah goblok. Penyakit apa? Lara omah. Pengen mari pindah gitu lomah. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku. Tidak. Kau sendiri yang tidak pernah membalas surat-suratku. Bohong! Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku! Kau! Kau! Buktinya kau telah melupakan diriku! Roma, kau boleh menyalahkan aku! Tapi aku dapat membuktikan ketidaksetiaanmu! Setelah kau menjadi penyanyi ternama, kau lupa, Roma! Kau terlena dalam pelukan Santi! Santi? Ya, dan aku sendiri dapat melihat dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu di studio. Apa? Semudah itu kau menuduhku? Jika ekonomi yang menjadi penyebab perceraian, maka beralihlah ke Rinso, Daya, atau Soklin. Nyanti Bu RT. Arepe suntik kabeh. Suntik kabeh? Lah apa kok suntik kabeh? Ben ora meteng-meteng ae. Oh, lah Pak RT apa sih? Kuat. Yo, jane wonge wis sunoya tapi mek ditutul-tutul letok. Ya wis monggo kalau suntik kabeh. Ya. Yeah. Tahu kan ini anak kita tuh mau ijab? Dilepas itu topengnya. Topeng gundulmu meledos. Mulai wani kowe. Kowe mulai wani karo aku. Kowe iki mbokku apa? Dak. Nyeluk bojone kok ndak. Kaget kamu tak panggil bak kaget. Aku kalau sudah begini nih, enggak bakalan manggil kamu Mas. Enggak.